Selamat datang di channel Sumi Ratnasari, Bu Ezidna. Hai Moms, kali ini Bu Ezidna mau berbagi resep-resep MBASI. Semoga bermanfaat ya. Resep yang pertama adalah ayam bayam wortel. Bahan yang dibutuhkan, Ibu, bayam, wortel, bawang putih, bawang merah, nasi, ayam, terus yupi sama masako. Panaskan yupi. Setelah yupinya meleleh, masukkan bawang putih serta bawang merah. Sengaja tidak saya potong kecil-kecil ya. Kemudian tunggu bawang putih dan bawang merahnya sampai harum. Setelah itu masukkan air serta ayamnya. Tunggu sampai ayamnya matang dan lunak. Setelah lunak, masukkan wortel. Oh iya, saya menggunakan peralatan seadanya di rumah ya. Masukkan bayam. Kemudian masukkan nasi. Tunggu sampai semuanya matang serta lunak. Setelah matang, tunggu sampai dingin, kemudian di blender. Nah, hasilnya seperti ini. Jangan lupa tambahkan evo sebagai lemak tambahan. Semoga bermanfaat ya. Resep yang kedua. Bahan yang diperlukan adalah daun salam, bayam, wortel, bawang putih, bawang merah, kentang, serta ayam, kemudian keju bell cube, masako, serta evo. Panaskan evo atau olive oil. Kemudian masukkan bawang putih, bawang merah. Tunggu sampai harum. Oh iya, saya menggunakan peralatan yang seadanya ya di rumah ya. Kemudian tuang air. Setelah itu masukkan ayamnya. Tunggu sampai ayamnya matang dan lunak. Kemudian daun salam supaya semakin harum. Masukkan kentang. Tunggu sampai kentangnya lunak. Oh iya, tambahkan wortel serta bayam. Kalau airnya sudah mau susut, tambahkan sedikit air lagi ya, sampai bahan-bahan tersebut benar-benar matang. Setelah itu masukkan masako. Setelah semuanya matang, tunggu sampai dingin, kemudian di blender. Nah, hasilnya seperti ini. Jangan lupa sajikan bersama keju bell cube. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, and comment.